Yo, hello guys, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan berbagi tutorial cara menyelesaikan testnet dari Islander dan lingkarapannya yang ini. Bagi teman-teman yang mau garap testnet ini, tonton terus video ini karena lumayan rumit. Jadi pastikan teman-teman jangan di skip ya, biar bisa paham. Oke, di sini kita setting dulu RVC-nya. Untuk RVC-nya yang ini kita copy dulu untuk name-nya, dan kita ke QI browser. Di sini saya akan menggunakan QI browser. Baik, sebelumnya kita aktifin dulu untuk VPN. Oke, sudah aktif. Kita ke QI browser. Kita masuk ke akun MetaMask wallet kita. Di sini saya menggunakan ekstensi di QI browser. Baik, jika sudah login, kita setting RVC-nya dulu. Teman-teman klik bagian sini, klik yang RVC custom, kemudian di sini nama jaringannya dipaste saja, yang di copy di sini di channel Telegram saya sudah siapkan untuk RVC-nya. Jadi tinggal teman-teman tinggal paste saja ya. Jika sudah, klik simpan. Baik, di sini sudah berubah jaringannya, dan kemudian kita cari pocketnya. Untuk pocketnya, teman-teman ke sini Telegram. Silakan teman-teman dapatkan pocketnya dari link yang di sini. Di sini kita coba klik saja satu. Oke, di sini kemudian kita masukkan, kita copy alamat wallet Avalanche kita ya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan pocketnya. Jika sudah seperti ini, teman-teman balik ke Telegram. Kemudian di sini kita akan menyelesaikan testnetnya dulu. Untuk testnetnya yang ini, teman-teman copy, balik lagi ke QI browser. Oke, di sini teman-teman pastekan saja ya. Baik, di sini silahkan teman-teman registrasi. Saya sudah registrasi di sini, saatnya diganti ke mode desktop ya. Jika sudah registrasi teman-teman, situs desktop. Baik, sebesarkan dikit, dan di sini klik connect wallet MetaMask pojok kanan atas titik 3, cari MetaMask, berikutnya hubungkan. Baik, jika sudah terhubung, balik lagi ke websitenya. Tampilan seperti ini. Jika sudah, klik bagian Implore Zone. Klik bagian generate afiliasi port URL. Nah, ini teman-teman klik. Konfirmasi.
Ya, di sini di copy untuk alamat URL-nya. Teman-teman copy yang ini ya. Copy. Jika sudah, di sini ada isian ya, tadi lupa saya buka untuk formnya yang ini. Teman-teman klik ini. Jadi ini sambil ngisi form. Linknya teman-teman paste di bagian sini ya. Teman-teman paste saja, karena di sini saya menggunakan dua HP, jadi saya paste di HP yang satuan. Ini untuk contoh saja, teman-teman paste di bagian sini. Next, teman-teman klik yang di bagian sini, tag klik, kemudian klik tag. Oke, kemudian di sini udah keluar jawabannya ya. Teman-teman klik yang bagian submit nih, tuh klik aja submit. Oke, di sini kita isi dulu yang nomor satu, yang bagian kedua, kemudian yang ini all of the option yang nomor duanya, yang ini nomor tiga, semuanya all, kemudian yang nomor empat ini adalah isa. Jadi teman-teman pilih dulu, jawab dulu kuisnya. Yang kelima adalah all of the option ya, all of the option yang ini. Oke, yang atas ini, jadi harus teman-teman isi semua ini ya. Oke, jika sudah diuji isi, klik submit. Oke, done, klik OK. Pencet saya bukan robot di sini. Kemudian klik claim reward. Pojok atas titik 3, konfirmasi. Konfirmasi. Jika sudah, balik lagi ke websitenya. Di sini copy URL-nya, kemudian klik konfirmasi. Oke deh, di sini klik bagian sini ya. Di sini ada smart contract-nya. Teman-teman copy aja. Klik salin di sini, kemudian masuk ke MetaMask. Di sini teman-teman klik yang bagian ini ya. Import token. Kemudian klik add custom ya. Kemudian import token. Oke, di sini sudah ada saldo 2 ISA. Balik lagi ke sini, cek dulu. Ya, di sini sudah claim reward ya, sudah ada saldo. Dah, gitu aja tutorial ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa nanti itu teman-teman selesaikan semua yang di sini untuk kuisnya. Ya, nanti teman-teman selesaikan semua di sini ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Happy earning, brother.